Seorang warga di Desa Mendingin, Kabupaten Oku, diterkam seekor beruang. Akibatnya korban harus merelakan kaki sebelah kirinya hilang. Joni, seorang petani di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Batu Raja usai insiden yang membuatnya kehilangan kaki sebelah kiri. Joni diterkam seekor beruang saat berada di kebun miliknya. Menurut pihak keluarga, korban tidak menyadari kehadiran beruang dan langsung menggigit kaki korban hingga putus. Korban berusaha membela diri dengan menggunakan senjata tajam dan berhasil menghujam beruang sebanyak 3 kali hingga membuat beruang melarikan diri. Diduga kemunculan beruang ke kebun warga akibat sedang panen atau musim buah-buahan. Yang mana musim buah biasanya mereka hewan-hewan tersebut sangat mudah untuk mendatangi pemukiman dan perkebunan penduduk. Itu satu, karena mungkin karena faktor musim buahnya masih dalam kawasan daerah yang bersinggungan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, bukit barisan dan sebagainya. Jadi pergerakan hewan-hewan yang masih tergolong liar, buas itu masih sangat intens. Warga diimbau selalu waspada terhadap potensi serangan binatang buas saat beraktivitas di kebun. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, Ayus, melaporkan.